ayam aman aja, paling harga lah. Biasanya yang sering menaruh harga murah itu dari Banjar. Banjar kan panennya banyak, misalnya murah. Mereka masuk ke Palangkaraya ini, itu yang menganjurkan harga ayam. Tapi sekarang Banjar malah mahal dari Palangka. Jadi nggak bisa masuk mereka sini. Palangkaraya ini ayam sendiri, ada aja terus stoknya. Bawangnya bagus, 30. Kalau bawangnya kayak gini, ya kadang-kadang 28, 30. Ada yang bagus lagi biasanya, tapi mahal harganya, agak mahal harganya. Yaitu yang 35, yang Brebes. Ada biasanya yang Brebes. Saya cukup tuh, sampai hari raya. Ya. Kalau kita Lebaran Idul Fitri ini standar aja harga. Nggak mengalami kosong itu, nggak. Ada terus setiap hari gitu. Aman aja. Tiap tahun pasti aman. Untuk stok bulan Ramadan dan Lebaran, insya Allah stok aman. Saya jualan daging tahun 2002 sampai sekarang belum pernah kekurangan daging. Kalau kelebihan daging, iya. Kelebihan daging. Karena apa? Motong misalkan diperkirakan habis 3, ternyata cuma 2 ekor dari potong. Mau nggak makan disimpan. Keritingnya 60, Tanjung 60, rawitnya 75, tajinya 80. Itu ini 2 hari sekali ngambilnya ke Banjar. Tapi kada pernah enggak ada, ada terus. Gula, beras ada terus. Biar 50, 10, 20 bokongnya ada terus. Mana ada juga ini. Kadang-kadang 100, 150 bokongnya ada terus sih. Nah, kada pernah. Jadi orang beli ada terus barang. Tapi kalau persediaan kan cukup aja itu nah. Stoknya ada terus gitu. Biasanya dulu sih harga botok itu lebih murah sedikit. Kalau sekarang sih sejak awal kemarin itu yang kelangkaan minyak itu semua harga sama aja. Mau pouch, mau yang botol sama aja. Kita sementara ini yang ada di hemat 1 liter botol, kemarin datang sekitar 1.500 kartonan lah. Kalau misalnya yang tropical juga kemarin sedikit aja. Sekitar 600-an karton itu yang 2 liter. Kita ini dipantau. Dipantau, bahkan ini tim dari Kementerian turun memastikan nomor botol hijau ini yang kita kirim. Tapi yang lebih penting sebenarnya ketersediaan ini tadi jalur distribusi. Ketersediaan tidak bermasalah, pasokan lancar dan stok juga masih ada. Sehingga tadi saya bisa pastikan bahwa kondisi ketersediaan pangan di Provinsi Kalimantan Tengah ini khususnya di Palangkaraya dalam kondisi yang aman. Dan insya Allah sampai Lebaran juga, tadi saya tanya pedagang semua Pak menyampaikan bahwa kondisi aman.